Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi darin amin. Al-hadisul mu'talif wal mukhtalif. Ya. Hadis mu'talif dan mukhtalif. Ya. Apa tuh? Mu'talifun mutafikul khatifakot wadiduhu mukhtalifun fa'asyal gharat. Hadis mu'talif yaitu yang sesuai tulisannya saja, dan lawanannya namanya hadis mukhtalif. Maka takut olehmu akan salah, ya. Jangan sampai salah. Jadi hampir sama dengan kemarin tapi beda gitu ya. Ya. Mu'talifun ma'khuzun minal i'tilafi. Mu'talif diambil dari lafaz i'tilaf wawal ittifaku. Jadi sesuai. Ya, mu'talif itu adalah mutafik. Sesuai. Bersepakatan al-khuti. Ya, tulisannya khotnya. Wa ya wa yu'arrafu bi annahu muttafiqun, dan ditakrifkan ia bi annahu, dengan bahwasan dia namanya muttafiqun, sesuai. Ay hadisun ittafaqa fi sanadi ismur rawi, yang sesuai, artinya hadis yang sesuai pada sanadnya oleh nama rawi, wanahu dan seumpamanya, ma'aghairi serta yang lainnya, fil khati pada tulisannya, fakot saja, duna lafzi tidak lafaz. Jadi istilahnya ada khot sama lafaz. Kalau ada lain yang mengungkapkan dengan syakal, ya, ada nuktoh. Ya. Lebih enak sebenarnya syakal dan nuqta, baris dan titik. Ya. Ya. Seperti contoh barkun, buruk, tarkun. Ada orang namanya barkun, orang namanya buruk. Ya, barisnya berbeda. Ya, tapi titiknya sama. Barkun, buruk. Nah. Ada lagi orang namanya tarkun. Nah, ini titiknya beda. Ya. Jadi yang pertama barkun, ya. Barkun dengan ya, burakun. Ya. Yaitu barkun, burakun, ya, pada sakalnya. Buruk, nanti ada turkun, ya. Orang namanya turkun, turkun dengan burukun, ya, itu dalam titiknya berbeda. Ada barkun, ada buruk, ada tarkun. Nanti di sini contohnya lain lagi nih, ya. Fil khatti dunal fa innahu fi mukhtalifun, maka sesungguhnya ia padanya lapas, pada lapasnya itu mukhtalif, berbeda. Jadi pada tulisannya sama tapi lapasnya berbeda. Lapas ini, ya, lapasnya, ya, syakalnya, ya. Lapasnya itu sakalnya, bunyinya.
Jadi tulisannya sama tulisannya, tapi lapasnya berbeda. Wa qaul dan perkataan wadidu dan didu ay misrul mu'talibi seperti mu'talib. Wa wal mukhtalibu itu mukhtalib fil lafzi yang berbeda pada lapasnya. Mukhtalibu namanya mukhtalib. Ay musamma bizalika dinami dengan demikian itu mukhtalif. Wa muradu yang dikendakinya anal hadis abu hadis ay allazi yakunu yang ada seperti yang adalah ia kadzalika seperti itu yusamma mu'talif. Dinami dia mu'talif wal mukhtalif dan mukhtalif. Fa qismun wa'idun dia satu bagian wa ta'tahu qismani duanya ada dua bagian. Al-awwal yang pertama malada bitalahu li kasrati sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak terbatas baginya karena saking banyaknya seperti usaid ka usaidin musaghoron karena ditaskirkan usaidin wa us wa asidin. Nah, ini usaidin tulisannya sama ya usaidin ya. Jadi usaidin tulisannya sama sama asin mukabbarun alkana di takbirkan dibesarkan ya, jadi mukabbar lawanan musogor. Jadi usaidin asidin jadi tulisannya sama tapi beda. Ini namanya mu'talif mukhtalif ya. Wasani kedua mayan dabitu dikilati sesuatu yang ya terbatasi karena sedikitnya fi ahadi tarfaini pada satu dari dua tepinya dua ujungnya nah sumpama umaratun ya kulluhu ya umaratu umaratun kulluhu bidamil ain semuanya dengan dhamma ain umarah illa ubay bin imarat imarat kecuali ubay bin imarah illa ubayya bina umarata as-sahabiyah sahabi fa bi kasrihi maka dengan kasrahnya imarah bukan umarah imarah ubay bin imarah yang pertama umarah maka kaulihim dan seperti perkataan mereka kul ma waqa'a fi sahihaini setiap sesuatu yang jatuh pada dua yang sahih setiap sesuatu yang jatuh di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim wal Muwatta dan Muwatta bahwa ini ada dalam kitab tersebut hazimun bil ain muhmalati dengan a yang ya tidak bertitik ya wa zai dan zai ya. La kharimun tidak kharimun wa faidatu dan faidah mengetahui hadis mu'talif mukhtalif al-ihtirazu ya, al-ihtirazu ya, apa tindakan pencegahan anil uku'i daripada jatuh fit tashibi di dalam membukukan ya, memushafkan allazi huwa al-khata'u yang dia itu kesalahan fil urufi binutki pada huruf-huruf dengan titik ya. Jadi jangan sampai salah. Saking apa banyaknya. Jadi ada baca ya, Imaro, ada yang baca Umaro. Ini nama orang. Iya. Jadi nama orang. Jangan sampai salah nama orang. Ya. Orang namanya Imaro kita baca Amaro. Orang namanya Imarah, orang namanya Umarah. Tulisannya sama, barisnya, lafaznya berbeda. Tulisannya sama, lafaznya berbeda. Ya, barisnya, syakalnya sama tuh. Tadi saya katakan ada orang yang mengungkapkan dengan syakal wa nuqtah, syakal dan titik ya. Kalau beliau di sini pakainya adalah ya, tulisannya, khotnya dan ya lafaznya. Tulisannya
sama tadi, seperti tadi imarah tulisannya sama dengan umarah, tulisannya sama tapi ya lafaznya berbeda. Ini namanya hadis muktalib mukhtalib. Jadi apa? Sama tulisannya, berbeda lafaznya. Sama tulisannya, berbeda lafaznya. Nah, faedah mempelajari ini adalah supaya ya tercegah jatuh dalam pemusafan, pembukuan kita nulis ya, yaitu kesalahan pada huruf-huruf dengan titiknya. Jangan sampai ada salah kita dalam menulis ya, membaca ya. Jadi jangan sampai kita main baris-barisin aja, titik-titikin aja. Jadi kita harus tahu ini apa nih. Bacanya apa nih? Fa iza alim tazanika, maka apabila engkau telah tahu demikian, fahsya wahzanil gholata, hati-hati oleh makan kesalahan. Al uqwa jatuh fi padanya fa inna umu imun, karena dia itu penting. La yadkhulu qiyasun, enggak masuk kias. Jadi enggak ada kias, enggak ada kita ya begini ini, kalau begini begini enggak bisa dikias. Jadi harus apa? Ya. Ya harus ya ngelihat benar gitu ya. Enggak boleh kias. Sama'i berarti atau simai. Dengar dari orang Arab, apa nih? Dengar dari ulama. Walaysa qablahu wa ba'dahu ma yarfa'ul iltibasa, dan tidak ada sebelumnya atau setelahnya sesuatu yang ya menghilangkan kesaruan. Tanbi'un, ini satu peringatan. Hadza ghairu naw'i musamma bimukhtalafil hadis, bimukhtalifil hadis. Ini selain macam yang dinamai dengan hadis mukhtalafil hadis, hadis mukhtalifil hadis ya. Hadis yang berselisih, mukhtalifil hadis. Dan seperti Imam Syafi'i punya kitab namanya mukhtalifil hadis. Wa dan itu gimana tuh? Jadi ini ada hadis dua hadis sepertinya mukhtalif, berbeda, berlawanan. Ya, padahal tidak, karena kita belum tahu. Jadi hadisnya sepertinya berlawanan. Kitanya yang masih bodoh. Kitanya yang masih bodoh. Dan ini kita hadis hati-hati, jangan sampai salah paham. Ya. Kita lihat dulu kaul-kaul ulama. Imam Syafi'i punya kitab tentang ini, satu jilid. Wa'uwa dan yaitu ayyakuna bainal hadisaini, bahwa ada dia di antara dua hadis tanafin, saling menafikan. Zohiran, zohirnya wayujma'u bainahuma, lalu digabungkan paham di antara keduanya. Hadis seperti hadis la adwa wala tiharata ma'a hadisi, serta hadis fira minal majzumi firaraka minal asadi. Nah ini dia, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiharata, dan tidak ada tiara. Tiara itu merasa sial dengan burung. Ya, merasa sial dengan burung ya, dan sejenis burung apa aja. Tit 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 tit. Waduh, ini bahaya nih. Kayak begitu.
kucing lewat di depan, pas, waduh, nggak jadi pergi dah. Ah, tuh. Itu nggak ada begitu. Nggak ada penyakit menular. Ya, nggak ada penyakit menular. La adwa, nggak ada penyakit menular. Nah, ini dalam sikap kita kemarin. Kalau orang pakainya hadisnya satu doang, corona kemarin, salah. Makanya hadisnya ini doang, la adwa wa la tiarata, enggak ada menular. Nih, pasang dada, mati. Karena salah paham hadis. Salah paham. Ya, saya liatin aja itu di YouTube, kan banyak banget tuh di apa Facebook gitu ya. Komentar saya godeg-godeg, ya Allah, bukan begitu paham hadisnya. Ini gara-gara salah paham jadi seperti itu. Udah salah pahamnya, komentarnya banyak betul. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita masih ragu, jangan cepat-cepat bicara. Kenapa? Karena ada hadis lagi mengatakan firro minal majzumi firraka minal asadi. Larilah olehmu dari penyakit lepra seperti larinya kamu dari singa. Satu suruh lari, satu suruh ngadepin. Aduh. Gitu. Ya. Seperti corona kemarin. Jadi bagaimana tuh? Pasang badan aja berarti pakainya la adwa wa la tiarata. Fira minal majuzu minal ya majuzu juga pakai berarti. Ya. Jadi bagaimana tuh kalau begitu? Lihat kita punya pemerintah, bagaimana menghukumkannya? Bagaimana menghukumkannya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat daripada perselisihan. Begitu. Jadi benar pemerintah. Apa? Ya, ditutup sementara. Ya, melakukan ini, melakukan itu. Untuk apa? Mencegah penyakit supaya jangan menjalar kemana-mana semakin lama. Begitu. Bukan pasang dada, biarin mati sekalian syahid. Nah, ini hadisnya cuma satu doang dilihat, la adwa wa la tiarata. Ya, ada lagi yang memprediksi, nah kalau musim ini musim ya musim hujan, entar musim panas pada mati semua. Itu semua salah pahamnya begitu. Bukan begitu pahamnya. Ya, kita kalau agama jangan cepat-cepat. Ya. Kalau kita masih ragu, diam aja. Apalagi atau sesuatu yang orang enggak semua paham, diam aja. Jadi masalah agama enggak semua paham orang, diam aja. Takut nanti membawa kepada kemadaratan orang paham yang salah. Nah, seperti ini bagaimana ya keputusannya, seperti contoh kemarin ya, ikutin pemerintah. Ya, lari olehmu dari penyakit lepra seperti larinya kamu daripada asad. Ini berarti apa? Ya. Penyakit lepra itu kan menular, tapi satu hadis mengatakan enggak ada menular gitu. Iya. Nah, kita bingung dengerin pemerintah. Nah, insyaallah perkataan pemerintah
hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, itu yang benar. Nah. Selesai, udah ikutin. Karena Pak, enggak mungkin bersatunya banyak umat ya salah, enggak. Seperti pemerintah itu kan ada ulama-ulama yang menghukumkan. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.